Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Tua. Soalan saya nombor satu. Yang Berhormat Yang Dipertua, Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Menteri Besar Adali Yang Berhormat, sebenarnya para penghormati, soalan yang dikemukakan oleh Wakil Kota Putera, apakah perancangan kerajaan negeri dalam menyediakan prasarana, teknologi dan program kepada generasi Z dalam menghadapi situasi perubahan teknologi dan area kerjaya baru yang tidak dijangka? Soalan. Sebelum saya memberi penangan lanjut, saya ingat saya kena bagi definisi sikit lah tentang generasi Z ni. Mungkin yang tak tahu, generasi Z ni kalau kita melihat dari segi umur, anak-anak kita ataupun generasi yang ada sekarang yang berumur antara 7 hingga 19 tahun pada tahun 2017, yang ini kita kategorikan sebagai generasi Z, 7 hingga 19 tahun, dan mereka akan berusia antara 15 hingga 27 tahun pada tahun 2025. Jika kita berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, sebab itu pelan pendidikan kita mengambil kira tentang generasi Z ni yang akan sehingga, sebab itu pelan pendidikan kita sampai 2025. Pertama, kita tengok generasi Z ni, mereka ni adalah pengguna internet sejak kecil lagi. Kita boleh tengok anak-anak kita ni yang dah boleh main gadget, boleh main lebih main daripada kita lah kadang. Dia main game penggunaan ni. Ini yang harus kita faham. Kemudian generasi Z ni mereka amat selesa dengan teknologi dan gadget. Budak 7 tahun, budak prasekolah pun dah pandai main ni. Kalau telefon kita, kalau tinggal di meja, memang dia dia guna. Ketiga, mereka gemar berkomunikasi menggunakan media sosial. Ini generasi. Jadi itu yang saya beri secara gambaran umum tentang generasi Z ini. Dan sebab itu dalam penyediaan ini, kerajaan negeri Terengganu melalui untuk menyediakan generasi Z ini yang akan hidup di alah baru ini, sesuai juga dengan kita kata TN50 sekarang ni, maka kerajaan nak tak nak pelajar-pelajar apa generasi kita ni, kita mesti sediakan mereka ni dalam kita bagi ilmu pada dia, kita bagi pendidikan pada mereka yang sesuai zaman dia. Kalau kita dulu belajar sesuai dengan zaman ketika itu, dan hari ini kita lah, dan hari ini agak payah sesengah daripada kita ni untuk sesuaikan diri dengan zaman sekarang ni. Sebab itu kita kadang-kadang bercelaru bila ada perubahan dengan teknologi dan sebagainya. Kadang-kadang kita buta teknologi sekarang ni. Kita pun berbanding dengan generasi lain ataupun bangsa lain, sesuatu negara maju ni, dia dah ke depan. Jadi nak tak nak untuk jangka masa yang panjang, kerajaan melalui pendidikan kita kena dedahkan seberapa awal yang boleh daripada sekarang melalui pendidikan, melalui sekolah. Contohnya kita perkenalkan pembelajaran teknologi maklumat, kita perkasakan pendidikan STEM, sains, teknologi, engineering dan matematik, dari segi penguasaan bahasa dan sebagainya. Ini kita beri penekanan kepada generasi Z ini. Terima kasih. Assalamualaikum.